warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran matematika. Saya Bu Emilia Silasmiyanti. Hari ini kita akan mempelajari tentang matriks. Tujuan dari pembelajaran matriks adalah siswa dapat memahami tentang definisi matriks, entry dan ordo matriks, jenis-jenis matriks termasuk di dalamnya adalah matriks transpose. Silakan persiapkan buku dan alat tulis kalian. Mari kita belajar bersama-sama. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, saya mengingatkan untuk nama guru pengampu dan kelas kalian. Untuk lembar terstruktur dan ulangan harian, selalu Anda tulis nama guru pengampu dan kelas kalian. Mari kita mulai untuk pembahasan matriks. Kita mulai dari definisi nanti, kemudian ordo dan entry matriks, kemudian jenis-jenis matriks termasuk di dalamnya adalah transpose matriks. Kita mulai dengan matriks. Mungkin Anda mengingatkan dengan film Matrix dengan huruf X ya yang dibintangi Keanu Reeves. Tapi untuk penulisan bahasa Inggris bukan memakai X tapi matrices, kalau matris dalam bahasa Inggris. Jadi kalau Anda tidak punya gambaran tentang matrix, kita coba. Kalau Anda menyukai Liga Champion, untuk grup A kemarin klasemen sementaranya ada 4 klub ya. Ada Bayern Munich, Atletico Madrid, Red Bull, dan Lokomotiv Moskow. Dalam 6 kali pertandingan, M itu menang, S itu seri, K itu kalah. Kita perhatikan. Ketika saya menggaris bawahi untuk 5, 1, dan 0, dia merupakan hasil pertandingan dari klub Bayern Munich. Kemudian baris berikutnya ada pertandingan, hasil pertandingan Atletico Madrid ada 2, 3, 1. Dan selanjutnya untuk 0, 3, 3 adalah Lokomotiv Moskow, hasil pertandingannya. Tetapi ketika saya ubah untuk yang 5, 2, 1, 0, perhatikan 5, 2, 1, 0 itu M, M tadi menang. Kemenangan, hasil kemenangan untuk 4 klub pada grup A. Jadi kalau 5 nanti punya Bayer, hasil menangnya Bayer, Atletico itu menangnya 2, Red Bull Salzburg itu menangnya 1, Lokomotiv Moskow itu menangnya 2. Untuk yang 1313 itu kolom yang kedua, dia merupakan hasil seri keempat klub pada grup A ini. Untuk penulisan ini 510231 saya tuang dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk matriks. Perhatikan ada kurung biasa, ini namanya kurung biasa ataupun kurung siku. Terus kemudian kalau Anda sudah melihat matriks ini ada bilangan, kita menuju ke definisi matriks. Jadi matriks tadi ada bilangannya. Perhatikan ada bilangannya. Kemudian ada yang baris sama kolom. Ketika 510 tadi merupakan hasil pertandingan Bayer. Kemudian untuk kolom 1 itu merupakan hasil kemenangan keempat klub. Perhatikan ada baris dan kolom. Kemudian bentuknya persegi panjang. Jadi tidak melulu persegi. Persegi itu termasuk persegi panjang dengan panjangnya sama dengan lebar. Jadi lebih luas persegi panjang. Kemudian ada kurung siku ataupun kurung biasa. Masih ingat kurung biasa tadi? Seperti ini. Jadi, matriks bisa Anda definisikan bilangannya disusun ya, kumpulan bilangan berbentuknya persegi panjang
dan terdiri baris dan kolom serta diapit kurung siku atau kurung biasa. Boleh Anda balik-balik asal ada keempat syarat ini. Jadi, boleh Anda bilang susunan bilangan yang terdiri baris dan kolom diapit oleh kurung suku atau kurung biasa dan berbentuk persegi panjang. Boleh dibolak-balik asal ada empat syarat. Ini yang dinamakan dengan matriks. Untuk menuju ke entry dan ordo matriks, saya ingin mengingatkan kalian tentang bentuk matriks tadi. Ini saya buat seperti gambar hero pada game Mobile Legend ya. Ini suatu kelas pada kelas Mobile Legend ya. Kita umpamakan seperti itu. Ini meja gurunya. Maka ketika guru bertanya siapakah yang duduk di barisan paling depan, jadi barisan satu, otomatis yang berada di depan akan menjawab siapa saja? Brody, Claude, dan Bruno. Jadi ini merupakan baris pertama. Kemudian baris selanjutnya, jadi karena ini baris satu, baris terdepan, maka baris selanjutnya di belakangnya yaitu Alpha, Silvana, Khalid. Jadi ini saya ambil baris hero marksman-nya, yang ini baris hero fighter-nya. Hero fighter-nya merupakan baris yang kedua. Jadi yang pertama hero marksman-nya Brody, Claude, Bruno. Untuk yang kedua, baris kedua Alpha, Silvana, dan Khalid. Membedakan baris dan kolom ya. Ini jadi baris, ingat. Kalau Anda duduk, Anda berada di barisan berapa di kelas. Kemudian untuk kolom. Jadi kalau kolom, Anda lihat kolom itu ke bawah. Kolom 1, hitungannya dari sini ya, ada Brody dan Alpha. Untuk kolom 2, ada Claude dan Silvana. Sedangkan kolom ketiga, ada Bruno dan Khalid. Sebisa ini tadi suatu matriks, saya beri angka urut. Brody itu 1, Claude 2, Bruno 3, Alpha 4, Silvana 5, Khalid 6. Perhatikan. Berapa baris di sini? Ada 2 baris, kolomnya 3. Maka kita bisa menyatakan ordo matriks itu banyaknya jumlah baris dan kolom dalam suatu matriks. Jadi kalau matriks mobile-nya tadi, saya menuliskan seperti ini. Ingat, Brody tadi 1, berikutnya 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita bisa menuliskan, ingat, penulisan matriks menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya. Penulisannya, kenapa ini ada tulisan 2 kali 3? Ini namanya ordo. Jadi ordo itu tulisannya ini, ataupun yang di sini. Ordo itu 2 itu menyatakan tadi barisnya 2, kolomnya ada 3. Masih ingat gambarnya tadi? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Atau bisa ditulis pada nama matriksnya atau pada matriksnya ditaruh di kanan bawahnya, 2 kali 3. Jangan ditulis 6, tapi tetap ditulis 2 kali 3. 2 menandakan banyaknya baris, banyaknya jumlah baris. Yang ketiga, yang ada tulisan 3, menandakan banyaknya kolom. Kalau ada suatu matriks A, berapa ordo matriksnya? Kita lihat. Matriks A itu baris pertama. Ingat baris tadi? Pada kelas Mobile Legend, ingat, pada baris terdepan ada mid 401. Jadi hanya satu baris, kayak menuliskan angka 1. Kemudian untuk kolom, kolom 1, perhatikan hanya ada angka 4. Kolom 2, 0. Kolom ketiga, 1. Ada 3 kolom. Jadi penulisan ordo matriksnya adalah 1 kali 3. Berbeda dengan matriks yang B. Saya sengaja, karena biasanya dari tahun ke tahun banyak yang belum bisa membedakan. Perhatikan untuk matriks B, baris pertama 0. Ingat sebelah baris ini mendatar, ini baris, tidak ada temannya. Baris kedua 1,
karena sudah beda baris, baris ketiga min 3, baris keempat 4. Jadi ada 4 baris. Kolom yang pertama ada, perhatikan satu kolom itu ke bawah, 01 min 3, 4. Hanya ada satu kolom, maka ordo matriksnya adalah 4 kali 1. Jadi jawabannya ordo matriksnya 4 kali 1. Kalau Anda sudah paham tentang ordo matriks, perhatikan bagaimana menuliskan matriks C dengan ordo 3 kali 2. Perhatikan. Untuk barisnya ada 3 baris. Untuk kolomnya ada 2 kolom. Anda coba kerjakan. Kita lihat contohnya. Perhatikan, baris 1 ada 01 min 23, baris kedua min 23, baris 3 11 3 baris. Untuk kolom kedua 0 min 21 131. Ada 2 kolom. Jadi contohnya untuk C32 tadi saya buat seperti ini. Ini yang disebut dengan ordo matriks. Jadi ordo matriks banyaknya baris dan kolom dalam suatu matriks. Untuk entry matriks, entry atau elemen matriks. Di dalam matriks tadi ada bilangan. Bilangan-bilangan yang terdapat dalam matriks disebut entry matriks. Kalau nama matriks dengan menggunakan huruf besar, tetapi kalau untuk entry menggunakan huruf kecil. Tadi huruf M besar, ini entry menggunakan huruf M kecil. Artinya MIJ, ini indeks nulisnya di bawah ya. Entry atau elemen, barisnya ke I. Nah, jadi kalau depan itu baris I, kolomnya ke J. Contoh, M13, matriks Mobile Legend tadi, 13, barisnya ke 1, kolomnya ke 3. Kita lihat lagi, matriks Mobile Legend-nya tadi, baris ke 1, kolom ke 3. Kita fokus pada baris 1. Baris 1 hanya ada Brody, Claude, dan Bruno. Ingat, jadi jawabannya kalau nggak Brody, ya Claude ataupun Bruno. Baris 1 dulu. Kemudian kita fokus ke kolom. Ingat, ini baris kolom. Perhatikan. Kolom yang ketiga, kolom 1. Brody bukan kolom ketiga, tapi kolom 1. Claude kolom kedua. Nah, yang jawabannya kolom ketiga, baris 1, tapi kolom yang ketiga adalah Bruno. Jadi tadi angkanya 1, 2, 3 ya. Bruno 1, 2, 3. Jadi untuk M13 itu jawabannya Bruno, atau jawabannya tadi angkanya mewakili 3. Bagaimana kalau dengan M21? Kita perhatikan, M21 adalah barisnya kedua, entry baris kedua, kolomnya ke 1. Fokus pada baris kedua. Kita lihat baris kedua. Lihat baris kedua. Ingat barisan guru menanyakan barisan terdepan. Ya, baris kedua ada Alpa, Silvana, Khalid. Baris kedua. Tetapi kita lihat baris kedua ini kolom yang ke 1. Alpa adalah baris kedua, kolom 1. Lihat. Jadi untuk M21 adalah Alpa. Kalau Alpa tadi kita lihat angkanya 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi M21 sama dengan Alpa sama dengan 4 jika dia mewakili angka tadi ya. Bagaimana kalau Anda ditanya M23? Jadi entry baris kedua, kolom yang ke 3. Silahkan ditimbang-timbang. Kita lihat baris kedua, fokus kita baris kedua, Alpa, Silvana, Khalid. Kemudian kolom yang ketiga kita lihat, kolom 1, 2, 3. Nah, jika Anda menjawab Khalid, maka jawaban Anda benar. Jadi M23 adalah Khalid, atau angkanya tadi mewakili 6. Setelah belajar tentang entry dan ordo matriks, kita belajar tentang jenis-jenis matriks. Matriks yang pertama adalah matriks baris. Yang dimaksud matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris saja.
Jadi ini hanya satu baris. Baris pertama 1440. Jadi satu baris. Kolomnya terserah. Yang penting hanya satu baris. Kolomnya boleh dua, boleh tiga, empat. Kalau ada matriks baris, temannya adalah matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Perhatikan, ini ada satu kolom saja. Kalau ditanya tentang order matriksnya, perhatikan yang atas tadi. Satu kali, ini ada tiga kolom. Satu, dua, tiga. Jadi satu kali tiga. Kalau yang bawah ini barisnya 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali kolomnya 1, 4 kali 1. Kemudian untuk jenis matriks berikutnya adalah matriks bujur sangkar atau Anda bisa menyebutnya matriks persegi. Pada bujur sangkar atau persegi, Anda lihat sisinya sama. Padahal dalam suatu matriks hanya ada baris dan kolom. Jadi kalau matriks bujur sangkar atau matriks persegi adalah matriks yang jumlah kolom dan jumlah barisnya sama. Perhatikan ini barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Sebelum ke matriks diagonal, kita belajar dulu tentang diagonal utama. Biasanya Anda melihat diagonal itu yang garis miring-miring ini ya. Tetapi untuk diagonal utama itu jika barisnya sama dengan kolom. Perhatikan, di sini barisnya 1, kolom 1. Ini barisnya 2, kolom 2. Ini barisnya 3, kolom 3. Jadi diagonal utama itu 3, 18, dan 5. Yang punya diagonal utama otomatis dia hanya matriks persegi. Kenapa bukan 7, 8, 5? Perhatikan, 7 itu barisnya 1, tetapi kolomnya 3. Baris dan kolomnya berbeda, jadi dia bukan diagonal utama. Perhatikan ya, diagonal utama tadi, baris dan kolomnya sama. Kita menuju ke matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar atau matriks persegi yang unsur selain unsur diagonalnya adalah 0. Perhatikan, selain unsur diagonal, jadi diagonal utamanya nggak boleh 0. Jadi silahkan ditulis angkanya berapa, boleh negatif, boleh positif, boleh pecahan ya. Yang lainnya 0. Ingat, karena dia bujur sangkar, otomatis baris dan kolomnya sama. Jika Anda diminta untuk mencari, membuat matriks diagonal dengan ukuran 3x4, jelas dia tidak bisa, karena syaratnya harus persegi. Kemudian menginjak matriks identitas atau matriks satuan. Matriks satuan merupakan matriks diagonal, perhatikan. Padahal diagonal tadi persegi. Jadi dia harus persegi. Matriks diagonal yang setiap unsur diagonalnya adalah 1. Jadi untuk diagonal utamanya ini 1. Kalau untuk diagonal berbeda tidak masalah. Sama pun enggak masalah, 5, 5, 5 itu enggak masalah. Tetapi khusus pas angkanya 1, itu disebut dengan matriks identitas atau matriks satuan. Kemudian ada matriks segitiga, kita bagi menjadi dua, ada segitiga atas dan segitiga bawah. Matriks segitiga atas, perhatikan, matriks yang elemen di bawah diagonal utama, ini diagonal utama ya, di bawahnya bernilai 0. Di bawahnya bernilai 0. Jadi di bawah elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Jadi akan membentuk suatu angka, angkanya membentuk suatu segitiga ya. Letaknya di atas. Kalau ada segitiga atas, ada segitiga bawah. Jadi kalau segitiga bawah ya, elemen di atas diagonal ini diagonal utama, di atasnya ada 0,0 ini bernilai 0. Jadi nanti bilangannya membentuk suatu segitiga tapi letaknya di bawah. Cara gampangnya seperti itu. Ingat, matriks segitiga dia harus matriks persegi atau bujur sangkar. Untuk yang jenis matriks seraya ada matriks simetri dan simetri miring. Perbedaannya perhatikan ya, matriks simetri itu matriks persegi, jadi dia wajib bujur sangkar. Elemennya bernilai sama dan simetris dengan diagonal utama. Cara
apa kita membuat contoh misal, jadi kita setting dulu untuk diagonal utama harus persegi ya. Saya membuat 3x3. Diagonal utama silahkan Anda tulis dulu angkanya, terserah Anda. Terus kemudian perhatikan, jadi kalau ini ada suatu kertas bentuknya seperti ini, kita lipat menurut diagonal utama, jadi miring ya, bukan ke atas ini atau mendatar gini, tapi kita nempelnya, kita lipatnya miring karena dia simetris. Maka ketika saya mengambil min 5, ketika saya lipat pasti nempel di sini. Jadi ini angkanya juga sama, angkanya sama, min 5. 4, ketika saya lipat pojok kiri bawah, maka ke kanan atas sini. Sama persis angkanya, 4. 8, 8. Kalau menurut rumus, Anda bisa melihat entry elemen AIJ sama dengan AJI. Artinya baris ini barisnya 2, kolom 1. 2, kolom 1 sama dengan baris 1, kolom 2. Berkebalikan ya, ini lihat ini. 1, 2, 2, 1. 2, 1, 1, 2. Ini baris ketiga kolom 1 dengan baris 1 kolom 3. Itu menurut rumus. Ada matriks simetri miring, perbedaannya. Kalau untuk simetri, angkanya sama. Tapi kalau untuk simetri miring, angkanya berlawanan. Jadi sama seperti tadi, setting dulu untuk diagonal utama. Silahkan Anda tulis angka berapapun. Kemudian kita perhatikan, jadi kalau ini dilipat, untuk yang 5 nempel pasti dinempel di sini ya. Kenapa ini 5 min 5? Karena nilainya berlawanan. Jadi kalau ini plus, maka di sini minus. Kalau di sini min 4, nempelnya pasti di pojok sana. Maka kalau ini min, maka yang di atas plus 4. Kalau ini min 8, maka di sini 8. Menurut rumus untuk entry matriks AIJ sama dengan min AJI. Kemudian berikutnya kita belajar tentang matriks transpose. Trans itu perpindahan, pose itu letak. Padahal dalam matriks itu hanya ada baris dan kolom. Jadi matriks transpose itu adalah matriks yang diperoleh dengan cara memindahkan barisnya menjadi kolom, atau sebaliknya, kolomnya menjadi baris. Seperti pada gambaran yang tadi, kita buat dulu kayak seperti tadi, matriks Mobile Legend. Perhatikan, baris 1 ada Brody Claude Bruno, baris 2 Alpha Silvana Khalid. Jadi nanti baris 1 menjadi kolom 1, Brody Claude Bruno, maka bisa saya tuliskan Brody Claude Bruno menjadi kolom. Menuliskannya ke bawah. Baris 2 tadi ada Alpha Silvana Khalid, saya tuliskan pada kolom ke bawah. Jadi ada Alpha Silvana Khalid. Jadi semisal ada matriks A yang tadi di awal Brody 21, Claude 2, Bruno 3, Alpha 4, Silvana 5, Khalid 6. Nah, ada 2 baris, 3 kolom. Maka matriks transpose-nya penulisannya A pangkat T atau A aksen. Penulisannya seperti ini. Jadi boleh ini atau A aksen. Baris satunya 1, 2, 3 menjadi kolom. Saya tuliskan ke bawah. Seperti ini tadi, Brody, Claude, Bruno. Kemudian baris 2 menjadi kolom yang kedua. Dan perhatikan untuk ordo matriksnya tadi 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Sekarang untuk transpose matriksnya ordonya ada baris 1, 2, 3, barisnya 3, kolomnya 2. Jadi berubah, dibalik. 2 kali 3 ordo matriksnya menjadi 3 kali 2. Demikianlah untuk materi hari ini, materi tentang matriks hari ini. Ada tugas yang harus Anda kerjakan. Silahkan Anda kerjakan pada lembar terstruktur D.
Dan jangan lupa untuk dituliskan pada lembar tersebutnya nama gurunya, guru pengampunya, beserta kelas kalian. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Anda tetap jaga kesehatan, keluar rumah diminimalisir jika tidak penting ya. Semangat belajar. Jika ada kesulitan, silakan hubungi nomor WA guru pengampu lewat wali kelas kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 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 oh